Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus. Kita ke agenda ekonomi dan juga emiten, di mana kami sudah rangkum beberapa di antaranya. Ada IHK inti Jepang, kemudian ada penjualan rumah lama bulan Oktober dari Amerika Serikat, kemudian data pidato informasi pidato gubernur ECB Lagarde gitu ya dari Eropa. Dan dalam negeri pemirsa ada RUPS, BP dan juga MGLV, kemudian KUM, HMETD, BBYB. Kemudian BMAS, HMETD, CSRA, ex-dividen tunai interim, SIDO, pembayaran dividen tunai, DVLA, pembayaran dividen tunai. Dan untuk membahas terkait dengan peluang dari indeks harga saham gabungan dan saham-sahamnya pasca, Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,25%, ada Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute melalui video conference. Pak Arya, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Prisa, kabar baik sekali, sehat, segar. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, Pak Arya. Memang sesuai ekspektasi ya, BI menaikkan suku bunga memang karena sebelumnya sudah banyak yang mengatakan ada kemungkinan masih ada kenaikan, tapi tidak seagresif bulan Oktober 75 basis point. November mungkin naik 25 hingga 50 basis point, dan benar 50 basis point naik menjadi 5,25%, tertinggi sejak 6 tahun lalu atau Oktober 2016 gitu. Dan banking merespon hal tersebut dengan kenaikan 1% lebih memimpin pergerakan sektoral. Sejauh mana Anda melihat kita ke dampak positif dulu dari kenaikan suku bunga bagi Indonesia kali ini? Ya, Indonesia memberikan satu kenaikan dalam kondisi ini adalah mengimbangi dari dampak inflasi global, di mana ketika Amerika cukup agresif untuk terus meningkatkan bunga dengan inflasi yang di kisaran 7,7%, sehingga mereka perlu mengimbangi dengan kenaikan bunga. Sedangkan agak berbeda di Indonesia, memang kita melihat konsensus itu forecast di tahun ini di kisaran 5,9. Oleh karena itu, untuk mengejar ke angka itu, kenaikan dari BI merupakan kebijakan moneter yang cukup tepat ya langkahnya. Selain itu, perbankan juga diuntungkan dari kenaikan suku bunga, di mana dengan serta-merta bisa menaikkan tingkat bunganya ketika mereka yang memberi yang mendapatkan pinjaman bisa langsung dinaikkan, tapi untuk cost of fund-nya biasanya untuk mereka yang menempatkan dana tabungan atau deposito tidak serta-merta langsung dinaikkan. Secara jangka pendek dampaknya cukup bagus untuk sektor perbankan, dan bank-bank dapat menikmati dari keuntungan momentum ini. Maaf Pak Arya, keuntungan apa yang bank bisa nikmati dengan kenaikan suku bunga? Jadi dari net interest margin-nya mendadak melebar ya, secara spread net interest margin melebar. Karena serta-merta bagi mereka yang melakukan pinjaman itu langsung bunganya dinaikkan juga gitu. Tetapi secara cost of fund-nya bank bagi yang mereka tabungan atau deposito tidak serta-merta langsung secara instan dinaikkan juga. Okay. Biasanya ada lagging ya, lagging penyesuaian kenaikan suku bunga deposito dengan suku bunga pinjaman. Berarti lebih duluan mana suku bunga pinjaman yang naik menyesuaikan? Ya, betul. Biasanya pinjaman duluan langsung naik. Oke, apakah nantinya itu juga akan berdampak ke kredit macet? Ya, sebenarnya kalau kredit macet itu juga berhubungan dengan kemampuan ya. Kemampuan mereka yang meminjam uang ke bank untuk membayarkan, dan sebenarnya resikonya mereka sudah mengetahui. Apalagi mereka yang masuk ke floating ya rate-nya. Tapi bagi mereka yang sudah peg biasanya sih, mereka akan mengikuti apa yang sudah dikontraknya sebelumnya. Apakah dampak kredit macet ini juga berpengaruh dengan aktiviti bisnis mereka yang meminjam? Biasanya kalau mereka yang terdampak, ya ada kemungkinan agak kesulitan ya, ketika naikannya terlalu cepat dalam waktu yang singkat. Oke, karena saat ini banking tampaknya merespon dengan positif, kenaikannya 1% lebih begitu ya, dan beberapa dari banking juga masih sempat mencatatkan rekor beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini apa rekomendasi Pak Arya untuk sektor perbankan, dan mana yang sebenarnya masih sangat menarik? Ya, untuk sektor perbankan kita bisa manfaatkan ya secara momentum pergerakan harga, khususnya mereka yang punya kredit secara umum diverse begitu, dan seperti contohnya di Bank BRI menguasai hampir sebagian besar, bahkan sampai ke pelosok juga untuk UMKM ya, biasanya diberikan suku bunga yang cukup tinggi, mereka juga cukup bisa mengabsorb untuk menaikkan suku bunganya. Jadi oleh karena itu kita bisa manfaatkan contohnya untuk emiten-emiten bank-bank besar yang juga dari struktur pemodal cukup kuat, seperti contohnya Bank BRI, itu kita bisa manfaatkan untuk di perdagangan jangka pendek.
Untuk perdagangan jangka pendek, mengapa lebih ke jangka pendek saja Pak Arya? Karena kan ini juga saham big caps, fundamentalnya juga oke, kinerjanya juga oke. Apa yang membuat Anda lebih sarankan ya jangka pendek? Ya, karena sedang ada momentum kenaikan suku bunga ya. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan momentum itu sementara. Berarti mengapa momentum kenaikan suku bunga ini hanya Anda lihat berdampak positif sementara saja Pak Arya? Tidak untuk sampai dengan 2023 untuk banking? Ya, sebenarnya sih banking dari sepanjang sejarah ya, khususnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan itu sangat sensitif dengan pergerakan harga. Makanya cukup disukai oleh para investor bahwa bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Jadi ketika memang ada dampak-dampak yang positif atau dampak-dampak yang negatif akan bergerak terlebih dahulu. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa secara jangka pendek ada dampak positif, maka itu bisa dimanfaatkan secara jangka pendek. Mengenai jangka menengah ke jangka panjangnya, nanti kita melihat secara kuartalan atau misalnya secara semi-annual, ya, apakah memang kebijakan itu cukup baik untuk diterapkan. Gitu. Kadang-kadang suku bunga dinaikkan bagus untuk sektor banking secara jangka pendek, tapi kemudian ketika ekonomi melambat pertumbuhannya atau bahkan misalnya ada kesulitan seperti tadi, misalnya NPL meningkat atau kesulitan bagi para industri itu, pelaku industri kemudian agak sulit ya, karena mereka merasa bebannya semakin tinggi, itu kita perlu perhatikan juga setelahnya. Oke, masih ada faktor-faktor uncertainty terutama menjelang tahun 2023 begitu ya, sehingga saat ini investasi tidak bisa kita diamkan bertahun-tahun nanti ditengok gitu ya, tapi ini sekarang lebih memang mengikuti kalau perlu bulan per bulan atau mungkin day by day begitu Pak Arya ya. Ya, sementara saya rasa untuk mingguan masih bisa ya, tapi kalau bagi mereka yang punya uang dingin, kemudian investasinya jangka panjang di atas 5 tahun, itu sih nggak usah dilihat harian ya. Tapi kalau seperti yang mantau di news gitu, everyday, nah itu kelihatannya cukup baik untuk bisa pantau hari per hari. Oke.